ada jambu klutuk gitu ya, jambu biji gitu yang bijinya keras dan pisang batu. Nah ini juga batu ataupun tulang atau biji-biji yang keras itu ini juga sebagai apa? Sebagai bahaya fisik. Kenapa? Karena bisa menyebabkan cedera. Oke, termasuk juga apa? Termasuk juga tulang, Pak. Pak, tapi kalau tulangnya dipresto menjadi lunak, ya dia berarti bukan bahaya lagi. Gitu ya. Nah, terus selanjutnya ada bahaya kimia. Tadi bahaya fisik, sekarang bahaya kimia. Bahaya kimia itu terjadi ketika apa? Ya, ketika ada bahan kimia yang dia masuk ke dalam makanan dalam jumlah, ya dengan jumlah yang cukup masuk kategori berbahaya. Gitu ya. Dan ini bisa terjadi di sepanjang rantai pangan dari hulu ke hilir. Contoh, misalkan residu pestisida ini biasanya digunakan oleh petani, gitu ya. Ketika apa? Ketika mereka melakukan budidaya. Oke, untuk apa sih? Untuk mengendalikan hama. Gitu ya. Untuk mengendalikan hama. Bisa juga pestisida digunakan buat apa? Untuk proses pengangkutan. Biasanya apa? Biasanya untuk mengantisipasi adanya hama apa? Hama gudang. Gitu. Dan juga apa? Dan juga termasuk di dalam persiapan makanan. Gitu ya. Artinya apa? Residu atau sisa dari penyemprotan pestisida ketika kita mengendalikan hama ini bisa menjadi sumber bahaya kimia. Ketika apa? Ketika jumlahnya yang terpapar ya, itu terpenuhi. Makanya pertanyaan, apakah bahan kimia nggak boleh digunakan di makanan? Boleh. Gitu ya. Dengan catatan ada aturannya di BP POM. Baik dari sisi jenis bahannya gitu ya, dan juga apa? Dan juga konsentrasi paparannya. Jadi per misalkan per sat, apa per 100 gram makanan dia maksimal berapa konsentrasinya. Gitu ya. Nah, kalau itu nggak dilanggar boleh, termasuk penggunaan bahan pengawet. Gitu ya. Oke. Nah, terus apa lagi selanjutnya? Zat beracun yang mungkin bersentuhan dengan makanan. Ya, baik itu yang sengaja ataupun tidak sengaja. Gitu. Kalau sengaja misalkan ketika kita apa namanya, ketika kita semprot itu kan otomatis dia akan kena ke buahnya, kena ke sayurnya. Gitu ya. Termasuk juga obat-obatan hewan. Ya, adanya bahan tambahan, bahan bakar yang biasa digunakan di apa namanya di ladang, pelumas yang biasanya ada di mesin-mesin pengolahan, cat gitu ya, ataupun deterjen yang biasa digunakan untuk mencuci gitu ya, dan juga disinfektan. Ini juga sebagai sumber bahaya kimia. Terus apa lagi? Berasal juga dari kontaminasi dari apa? Kontaminasi juga terjadi dari dia apa? Di peralatan. Kenapa? Karena saat digunakan membutuhkan proses penanganan makanan. Misalkan oli yang tadi saya bilang, kalau misalkan Bapak, misalkan ada mesin roasting, gitu ya. Pak, saya di restoran saya, kita ada mendemonstrasikan proses roasting biji kopi. Ini seperti yang kemarin saya di Jogja, Pak. Jadi di Jogja itu kemarin saya datang ke sebuah kafe. Itu dia memang menawarkan berbagai macam jenis kopi, itu kan yang berasal dari wilayah-wilayah di Indonesia. Gitu ya. Dan salah satu yang dia tawarkan adalah dia menawarkan si pembelinya itu, ya dia boleh merosting sendiri sesuai dengan kesukaan dia. Nanti ada baristanya mengarahkan. Dia bilang nanti kalau di roasting di suhu sekian sampai selama sekian lama gitu ya, itu nanti hasilnya begini dengan bijinya yang begini gitu ya. Nah itu ada gitu. Nah di mesin roasting itu salah satunya ada bahaya apa? Ada bahaya oli, Pak. Kenapa? Karena di situ ada roda, ada poros, ya ada motor yang berputar. Gitu. Artinya apa? Ketika dia diolah, ya ketika mesin itu digunakan, terus diproses dalam kondisi panas, nah, apakah si oli ini akan mengkontaminasi atau enggak? Makanya kalau di dalam food safety, ya kalau kita terpaksa harus menggunakan pelumas, ya karena memang sistem di mesin itu nggak bisa dihindari harus pakai pelumas, maka ya pelumas yang digunakan dia harus memiliki titik didih, ya titik didih, ya dan juga titik uap, melting point dan boil point, gitu ya,
yang apa? Yang lebih besar dari apa? Suhu proses. Sehingga apa? Ketika dia diproses, misalkan suhunya 70 derajat. Dia titik didih dan titik lelehnya misalkan di atas 200. Maka di dalam kondisi kayak gini, si olinya atau si pelumasnya dia tetap aman. Tidak bereaksi, tidak menguap, dan juga tidak meleleh. Ini apakah boleh? Ini boleh. Dan juga direkomendasikan yang apa? Yang dia food grade. Food grade itu biasanya berasal dari apa? Biasanya berasal dari lemak, ya, lemak hewan atau dari lemak, apa namanya, dari lemak dari hewan atau lemak-lemak yang lain, dari minyak yang lain. Contoh misalkan dari minyak zaitun gitu ya. Terus misalkan dari minyak ikan, dan nah ini yang food grade. Gitu ya. Dan ini aman. Atau kalau pakai minyak sawit, kalau di industri sawit itu, mereka ada mesin yang berputar, ada mesin yang berjalan, conveyor. Mereka untuk pelumas roda-roda giginya itu mereka pakai perasan minyaknya sendiri, Pak. Jadi otomatis apa? Otomatis aman. Tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan oli ataupun pelumas yang sintetik. Gitu ya. Oke. Nah, terus selanjutnya, ada juga jenis bahaya pangan, yaitu bahaya biologi. Ya, umumnya masuk ke dalam kategori bakteri, parasit, dan juga virus. Ya, ini adalah bahaya utamanya adalah mikroorganisme. Yang apa? Kenapa disebut mikroorganisme? Karena dia tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau disebut dengan namanya makhluk mikroskopik. Biasanya kita temukan di mana? Biasanya kita temukan di air, udara, dan tanah. Gitu ya. Bisa dilihat dari ukurannya, bentuknya, kalau kita lihat pakai mikroskop, gitu, cara hidup mereka, gitu ya. Nah, ini adalah kategori yang menjadi apa sumber bahaya biologi. Dengan pada umumnya yang memiliki pengaruh besar terhadap keamanan pangan adalah bakteri dan jamur, gitu ya. Ini adalah yang sering mengancam makanan kita. Oke. Nah, bakteri adalah mikroorganisme dengan kapasitas reproduksi tinggi. Jadi kalau kalau Bapak Bapak lihat ya. Silakan, Pak. Langsung duduk, Pak. Nginepnya di mana, Pak? Nginepnya di Grand Touring. Di Grand Tulip. Oke, sebentar Pak, ini yang peserta offline-nya sudah datang. Itu modulnya sudah ada. Yudi, PT BRI itu BRI-nya apa, Pak? Bumi Rantau Energi. Bumi Rantau Energi dia di yang pertama. Ya, Pak, Adaro. Hasil. Astro. Oke, baik. Yang offline sudah hadir ya, Pak. Oke. Ini Bapak udah ketinggalan satu materi ya, Pak. Nanti tinggal baca aja. Oke, kita hari ini ada yang online ya, Pak. Oke. Kita mengenali suatu fenomena dan ketika fenomena itu tidak biasa dengan apa tidak biasa tidak seperti biasa, biasanya tubuh kita bilangnya nggak enak, padahal belum tentu. Gitu ya. Kenapa? Karena manusia itu cenderung beraktivitas berdasarkan apa? Berdasarkan pola kebiasaan. Gitu ya. Sama seperti seperti hama juga sama, Pak. Contoh seperti tikus. Gitu ya. Tikus tuh kalau dia udah fobia terhadap hal yang baru, dia nggak akan mau mengulang lagi tuh. Gitu. Jadi misalkan dia dijebak, jebaknya pakai kepala ayam.
Ya kan Bapak ada jebakan tikus dikasih kepala ayam. Terus ketangkep nih. Kalau enggak sempat lepas. Terus besok Bapak jebak lagi yang si kepala ayam. Dia nggak mau deketin, Pak. Ya, dia nggak, dia akan nggak akan boro-boro ngedeket apa boro-boro masuk deketinnya nggak mau. Gitu ya. Nah, itu di makhluk hidup itu ada seperti itu. Ya, itu untuk timbangan. Jadi untuk mengantisipasi gap, sebenarnya kalau saya gini, sebenarnya bukan karena nggak cocok, lidahnya belum terbiasa. Jadi karena gini, kita setiap merasakan kondisi yang di luar kebiasaan, muncul ya muncul karakter neofobia. Ya, sehingga pastinya kita menganggap ini nggak enak gitu ya. Saya nggak biasa. Tapi ketika sebenarnya, ketika kita nanti dilatih, 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 ini kadang terjadi di anak kecil, Pak. Gitu, aku nggak suka, aku nggak mau. Gitu. Tapi ketika kita coba dulu dikit, main dulu kalau zaman kita punya anak kecil tuh kan pelan-pelan ya, Pak. Terutama itu fasenya ketika anak sudah bisa komunikasi. Kalau anak belum komunikasi, dicekokin apa aja masuk ya, Pak. Tapi ketika dia sudah komunikasi, dia udah setiap dia sendokin makanan, dia selalu selalu ngeles mulu tuh. Ya. Nah itu, dan itu apa namanya, naluri manusia gitu ya. Nah dengan adanya penimbangan, ya baik itu bahan baku, bahan tambahan, gitu ya. Itu bisa apa? Bisa meminimalisir gap. Makanya Pak, kalau di perusahaan apa kalau di perusahaan-perusahaan di restoran-restoran yang nasional yang mereka nggak punya chef khusus ya contoh misalkan Estella 77, Solaria terus kayak McD, KFC kan mereka nggak punya chef ya Pak semua kerjanya sama kan ya enggak terus pertanyaannya gitu ya kenapa rasanya konsisten ya karena apa karena mereka sudah menetapkan standar kualitas. Salah satunya apa? Salah satunya adalah keseragaman brand. Baik dari bahan baku, kan dia punya tuh takaran nih, sekian, sekian gitu kan. Dan memang kalau di industri catering yang apa namanya masih belum apa yang manajemennya belum apa belum mengarah ke sana, ya cenderung ya apa namanya untuk masalah rasa dan kualitas itu ngikut ke chef-nya. Gitu ya, cenderung ngikut ke chef-nya. Oke, terus selanjutnya apa lagi? pH meter. Ya, pH meter. Ya, ini digunakan untuk mengukur level keasaman makanan. Misalkan kalau Bapak bikin ikan asam manis. Ya, itu khas Padang tuh, Pak. Asalnya ayah saya dari Padang, Pak. Gitu, itu biasanya kita kalau di Padang tuh ada tuh asam kayak apa? Ikan asam manis, gitu ya. Terus, biasanya ada kalau Bapak nanti punya ahli gizi, nanti ahli gizinya bilang nih ke salah satu personil, Pak, Bapak harus diet asam ya, selalu Bapak punya asam lambung. Gitu ya, jadi nggak boleh mengkonsumsi asam lebih dari sekian. Nah, ketika dia pesan es jeruk, atau misalkan jeruk panas, nanti biasanya dia akan bilang, Pak, jangan manis-manis. Nah, Bapak nentuinnya bagaimana, Pak? Eh, jangan manis apa? Jangan asam-asam. Cara nentuinnya bagaimana, Pak? Bagaimana? Sedangkan jeruknya aja asamnya beda-beda. Sama. Nah, makanya kita butuh pH, Pak. Jadi kalau misalkan kata ahli gizinya pH yang aman untuk si Bapak ini karena dia punya asam lambung, pH-nya misalkan pH rendah 4,5 misalkan, kan di bawah 4 itu pH rendah. Ya 5 sampai 7 itu areanya area pH-nya pH netral, 7 netral. Gitu ya. Nah, berarti ketika Bapak bikin jeruk, Bapak cek pakai pH meter. Ini pH meternya, Pak, kayak gini nih, Pak. Nih, yang ini nih, cek. Oh, pH-nya 4,5 berarti aman. Nanti, Pak, kalau Bapak sudah punya ahli gizi, nanti bisa ahli gizi yang nentuin itu. Gitu ya. Bapak nggak boleh yang asam-asam ya, kalau bikin es jeruk yang low acid. Gitu. Begitu juga, Pak, begitu juga salt, salt meter. Salt meter itu seperti ini juga bentuknya, Pak. Ini buat apa? Untuk mengukur tingkat keasinan dan juga ada namanya Brix meter. Brix meter dan salt meter bentuknya seperti ini. Untuk apa? Untuk mengukur level manis. Terutama siapa? Terutama untuk orang yang diet gula. Bapak kalau di sana, kalau di dapurnya, kalau misalkan Mas jangan manis-manis, caranya bagaimana, Pak? Suka ada request gitu nggak? Ada. Biasanya bos-bosnya ya, Pak. Gitu ya. Nah, iya, definisi sedikit aja apa? Kan susah kan? Beda orang cara nakarnya beda kan?
Nah, makanya pakai alat ini. Jadi yang enak gini, Pak. Nanti Bapak kalau punya alat ini, Bapak bikin standar. Ya, Bapak bikin standar. Standarnya gini, misalkan untuk low gitu ya. Misalkan untuk low sugar. Misalkan low sugar itu kan kalau manis itu bricks, Pak. Misalkan 5 sampai 10 bricks. Ya. Terus kalau untuk apa? Kalau untuk medium sugar, misalkan berapa? Misalkan 15 sampai 20. Gitu ya. Terus misalkan normal sugar di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Supriyatna dari Kota Cianjur, yang mana saya bekerja di PT Bumi Rantau Energi di bagian pertambangan. Ya, alhamdulillah dengan adanya training ini membantu saya untuk memperbaiki kerjaan saya yang sekarang ini saya geluti. Ya, mudah-mudahan dengan adanya training ini saya bisa mengatasi semua masalah di kerjaan saya. Ya, terima kasih untuk trainer yang sudah menerangkan saya. Penjelasannya cukup baik dan mudah dimengerti dengan apa yang saya harapkan. Jadi pembicaranya, trainernya apa namanya? Jadi gampang dimengerti. Yang mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.